Dengan ini juga kami lakukan verifikasi calon-calon kami ini 70% ini wajah-wajah muda, ya, milenial yang memang sekarang juga pilih milenial itu sangat mempengaruhi bagaimana untuk partai itu ketika disukai dengan calon-calon pemilih dari kalangan milenial akan menjadi partai yang mendapatkan suara yang cukup signifikan atau menjadi pemenang pemilu ke depan 2020. Jujur, pemikiran saya ini tidak meminta kepada bakal calon mewajibkan bahwa pendukung. Tapi ini ribuan ini yang hadir pada hari ini. Dan kemacetan itu terjadi, kami tadi terus dengan salah satu tetangga kita, ya ini konsekuensi kita berumumnya saling menyapa tadi di jalan dan saling menyaksikan bagaimana memang masa yang hadir pada hari ini. Yang pertama, target P3 berapa kursi, ya. Kata pertanyaan. Saya beserta jajaran pengurus sederhana, tidak terlalu banyak untuk mencapai kursi, tapi berapapun bisa menjadikan pemenang pemilu P3 di Kota Cirebon. Sekarang kan 2 kursi P3, ya. Kalau naik dikali berapa ratus persen itu kan terlalu jauh mengkalinya. Jadi istilah kalau saya katakan dapat 8, dapat 9, berapa kali ratus persen itu? Benar nggak? Tapi P3 ini pengurus sekarang ini punya semangat. Dan figur-figur calon yang sekarang ada ini sudah pede, percaya diri bahwa P3 ini akan dipilih masyarakat Kota Cirebon, calon-calon yang kita sajikan ini, sehingga adanya setiap zona akan misi, setiap zona akan mendapatkan anggota DPRD dari P3 ini. Ya saya bilang sah-sah aja kan, kalau memang ada dari partai lain ikut ke P3, ini satu kepercayaan yang sangat luar biasa terhadap P3. Dan itu saya pastikan ada. Ya, saya pastikan ada. Berapa orang, Pak? Ya, mungkin minimalnya 2 orang lah. Malam hari ini, ya, tanggal 14 Mei 2023. Tentunya luar biasa. Satu tujuan menjemput kemenangan partai P3 DPC Kota Cirebon. Tadi sudah mendaftarkan 40 bacalek. Sorry, 40 bacalek yang akan bertarung berkompetisi di tahun 2024 di tahun politik. Tentunya di sebelah saya, Ketua DPC P3 Kota Cirebon, Bapak Haji Saroji. Abah, sedikit, Pak. Ada kejutan-kejutan seperti Abah sampaikan ke Lugas TV. Ya. Bentuk kejutannya seperti apa, Pak? Hari ini kita datang ke sini bersama seluruh jajaran calon ini. Bakal calon DPRD Kota Cirebon dari Partai P3, Persatuan Pembangunan. Ini dengan diiring dengan ribuan calon, pendukung, masyarakat. Dan hari ini saya tidak mewajibkan untuk setiap calon membawa pendukung. Akan tapi antusias masyarakat hari ini menjadi kejutan bagi saya, cukup antusias masyarakat, sehingga yang datangnya sampai bikin macet ke sini nih, ya, sehingga ribuan orang hadir. Artinya, ya, tanpa dikomando, para bacalek mengirimkan pendamping sampai ribuan. Betul. Wah, luar biasa. Ini bukan satu pengkondisian. Nah, di sini tanda-tanda P3 disukai dengan masyarakat, calon-calon kita dicintai sama masyarakat. Saya yakin dan percaya ini akan menjanjikan kemenangan bagi P3 di Kota Cirebon. Berbicara kemenangan, tentunya ya, Abah siap menjadi 01 di 2024. Ya, P3 akan tampil ketika menjadi pemenang pemilu. Ada itu konsekuensi, ya, perjuangan ketika memang P3 menjadi pemenang. Wajib hukumnya untuk bagaimana mengantarkan calon wali kota dari P3. Oke, P3.